Sayyidina Abdullah bin Umar yang menyatakan demikian. Khairun nas ba'da Rasulillah Abu Bakrin summa Umar. Wa annahu laisa fina mithluh. Anas Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, walaupun dia mengatakan anta akhbaruna bihi, bukan bermakna beliau sama sekali tidak tahu siapa Umar. Anta akhbaruna bihi ay binisbah nahnu, kamu lebih tahu. Tapi bukan bermakna kami tak tahu, kami juga tahu. Apa yang dia tahu? Apa yang dia tahu? Tazkiyah daripada Rasulullah SAW. Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani wa qalbi. Nabi yang menilai. Jadi kalau kita mengatakan hati Umar hanya berisi kebaikan, hati Umar, kamu mengatakan yang baik Umar. Ya, walaupun saya yang berkata, tapi ini adalah Rasulullah yang bersabda. Dan ini perkara baik. Kalau seorang sahabat mengatakan perkara baik, ayat anda bila dakhla lil aqli fihi, berarti itu hadis Nabi. Kalau alladhi la majala li ra'yi fihi, di situ tak ada tempat untuk pendapat pribadi, tapi dia bercakap. Bercakap sesuatu yang tidak mungkin dari akal pikirannya, bermakna itu hadis. Kalau sahabat bercakap perkara yang tidak ada tempat untuk akal, maknanya itu adalah hadis yang dia pernah dengar dari Nabi SAW, tapi dia tidak katakan kepada Rasulullah SAW. Jadi ilmi bihi anna sariratahu khairun min alaniyati. Rasulullah yang menyatakan wa annahu laysa fina mislu. Itu sudah disepakati. Sayyidina Abdullah bin Umar yang menyatakan demikian. Khairun nas ba'da Rasulillah Abu Bakrin summa Umar. Wa annahu laysa fina mislu. Masyara ma'ahuma ay ma'a Utsman wa ma'a Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid dan Sa'id bin Khudair radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Sa'id dan Sayyidina Khudair dan kibar ulama dan kibar ulama sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'id bin Khudair di antara yang mendapatkan anugerah bersama dengan Sayyidina Umar bin Bashir radhiyallahu ta'ala pulang daripada rumah baginda Nabi SAW, hari sudah larut malam, sedangkan di jalan itu tidak ada penerangan. Rasulullah SAW memberikan kepadanya satu batang kayu yang di tangan baginda Nabi berubah menjadi lampu. Kemudian keduanya pulang membawa kayu tadi yang bercahaya sepanjang perjalanan. Sampai di rumah, lampu itu pada habis, expired. Masanya sudah selesai. Ada Sayyidina Usaid juga yang pertama kali melakukan salat Jumat bersama dengan para sahabat di Madinah. Dia yang juga membaca Al-Quran. Kemudian juga yang ada di rumah itu besok angkat kaki. Sudah berhenti baca Quran, sudah turun ke lantai. Nah, khawatir ini sudah itu menginjak anaknya sedang tidur, anaknya di dalam rumah. Dia pula dari rumah menyaksikan cahaya dari atap rumahnya sampai ke lantai. Pagi hari dia ceritakan kepada kami dalam sesuatu. Kata Nabi SAW, itu adalah malaikat yang bertumpuk-tumpuk dengan sayapnya dari langit untuk mendengarkan bacaan Quran. Seandainya kau membaca sampai subuh, maka ini seorang yang berangkat sholat subuh menyaksikan para malaikat ada di atap rumah. Usaid bin Khudair yang bacaan Qur'annya menjemput para malaikat.